pada intinya sih keluarga mendukung aja. Pokoknya ini harus keluar dan harus apa banyak. Cerita mistis yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Minahasa, kini diangkat ke layar lebar melalui film Mariara, yang segera tayang di jaringan bioskop XX1 di seluruh Indonesia. Mariara, menurut berbagai sumber, adalah sebutan untuk dukun atau ahli pengobatan di daerah Minahasa, Sulawesi Utara pada zaman dahulu. Dibutuhkan lebih dari 5 tahun, bagi sutradara Feldi Reynold Umbas dan timnya untuk mewujudkan proyek ini. Tantangan bukan hanya dalam proses produksi, tetapi juga karena tabu yang melekat pada kisah Mariara. Kisah ini mengandung kekuatan mistis, yang dipercaya pernah hidup di tengah masyarakat Minahasa, menjadikannya begitu menarik untuk diangkat ke layar lebar. Film terbaik karya anak-anak muda dari Minahasa Manado, berjudul Mariara, akhirnya rampung dan sebentar lagi siap tayang di bioskop XX1. Film yang digarap sejak tahun 2018 ini bukan film horor, namun film yang mengisahkan tentang dunia praktik keseharian dunia perdukunan atau penyihir, penyebar racun dari perspektif budaya Minahasa. Bertempat di gedung pertunjukan paguyuban wayang orang Bharata, Senen Jakarta Pusat, Senin 30 September 2024, film yang bakal segera ditayangkan ini pun langsung dijadikan ajang diskusi dari beberapa perspektif. Dalam diskusi tersebut hadir, Benny E. Matindas budayawan Manado, Audi Wisang perspektif teologi, Baworang perwakilan komunitas masyarakat Manado di Jawa Barat, Tommy F. Awi dosen filsafat, melalui online dan Rainer Ointoy perspektif sastrawan. Ya jadi sebenarnya secara umum Mariara itu genrenya horror thriller. Tapi kami menawarkan konsep yang dimana kita mengakomodir sih semua apa namanya, kondisi. Jadi sebenarnya di dalam Mariara itu ada istilah matched clad. Jadi ada horornya, ada romansnya juga, tapi yang dominan horor dan thriller. Film ini berdasarkan kisah nyata atau apa gitu, Pak? Ya, sebenarnya ini urban legend ya. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, ini kisah yang sebenarnya ada di tanah Minahasa di Sulawesi Utara yang sehari-hari terjadi di sekitar kita, tapi ini sebenarnya tabu untuk dibicarakan gitu. Jadi orang-orang itu nggak boleh atau nggak mau membicarakan. Nah ini kami memberanikan diri untuk mengangkat hal ini karena ini menjadi fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat. Mereka sendiri terkonsentrasi dengan film Mariana ini. Artinya supportnya gitu. Ya, saya selalu memberi support karena film ini lain daripada yang lain. Ya, apalagi karena kan kita juga dari Manado, makanya kan support ya, Pak ya. Nah, ini untuk film pertamanya. Iya. Pertama kali. Ini kenapa sih akhirnya mau memproduksi film? Alasan ada alasannya. Ya, karena sudah lama kan tadinya sih pengen main, karena udah lama enggak main, udah lama akhirnya ya belajar filmnya. Berarti mereka ikut terlibat dalam film ini juga? Yang terlibat sutradara. Oh kalau bermain saya enggak. Saya cuma hanya di belakang aja dan berdoa kan. Jadi kan film horor diangkat dari adat Manado. Manado ya? Iya, Sulawesi Utara. Mungkin penyampaiannya untuk masyarakat luas yang bukan Manado ya. Seperti apa? Tantangannya? Ya karena ini logat Manado, cuman kita tetap akan ada subtitle. Dari subtitle itu pasti ya orang pasti penonton audiens pasti akan ngerti. Dan ini ceritanya juga menarik gitu. Karena setiap berapa menit itu ada perpindahan scene. Jadi orang akan menarik dan bisa mengikuti alur cerita yang ada di Mariara gitu. Dan ini relate sih sebenarnya, cerita yang ada yang diceritakan di Mariara ini relate dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ini menjadi cerminan buat penonton gitu. Oh ternyata ada ya karakter kayak gitu. Oh ternyata karakternya cocok ya sama karakter yang selama ini kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Emangnya sosok Mariana ini booming sekali kah di Mariara? Iya Mariana. Mariara di Manado. Booming sekali kah di sana sehingga akhirnya ditarik menjadi sebuah karya ya. Film. Memang sebelumnya itu yang saya sebutkan tadi sebenarnya kita semua tahu gitu. Tahu dalam pengertian ada kejadian-kejadian yang memang
tidak jarang ya, misalnya di tetangga kita ada kejadian seperti ini. Kita udah tahu sih sebenarnya, wah itu nih ada kelakuannya si Mariara ini. Pesan apa sih yang mau diangkat dari kasus-kasus yang terjadi dalam Mariara itu sendiri ketika ada di kompleks lingkungan kita, difilmkan, kemudian itu mau dapatkan pesan apa untuk masyarakat Manado, Sulawesi Utara? Benar sih, pada intinya ya kalau dilihat, karena ini pesan-pesannya jangan percaya, kita tetap percaya sama Tuhan. Walaupun misalnya ada ketua kita yang bisa menyembuhkan atau apa, tetap kita percaya sama Tuhan. Ya sih. Punya tantangan tersendiri nggak tuh selama proses syuting ini? Banyak. Banyak sekali. Iya, itu harus berdoa dulu. Ya, saya gini ya. Kenapa 5 tahun? Pertama memang tadi kan saya sempat sebutkan sebenarnya ini tidak bisa diangkat. Tapi kemudian karena keberanian kami dan segala macam usaha, karena melihat ada hal yang perlu, kayaknya ini semua orang ini bisa perlu, bagus untuk tahu kan, bahwa memang ini ada kisah-kisah kejadian yang nyata. Nah, pastilah tantangan pertama itu terjadi gitu. Dan ya dalam prosesnya kami jujur kehilangan kurang lebih, ya saya tidak ingin mengatakan ini untuk menyebutkan bahwa dengan kehilangannya 7 orang kru film Mariara itu berarti tumbal, enggak, bukan. Kenapa? Karena kalau memang film ini enggak jadi, kalau tidak diinginkan oleh Yang Maha Kuasa pasti enggak akan selesai. Tapi ya kita bersyukur ya, alhamdulillah puji Tuhan, film ini bisa selesai. Berarti itu bukan kehendak itu gitu, dengan ada teman-teman kami yang meninggal di tengah-tengah syuting. Tidak ada urusan dengan misi. Tidak ada urusan dengan misi. Tapi orang menghubung-hubungkan gitu. Nah, kenapa? Karena prosesnya terjadi dalam proses syuting. Nah, saya pikir itu juga hal wajar terjadi di film-film yang lain kan begitu. Bisa aja ada yang sudah syuting tiba-tiba ada kejadian, dan itu menurut saya wajar saya terjadi. Tapi dalam proses pembuatan film Mariara, saya menganggap itu tidak ada hubungan. Kenapa? Karena kita akhirnya bisa tuntas, bisa selesai. Nah, tapi kejadian-kejadian yang itu jujur misalnya dialami oleh Leon sendiri. Leon sendiri mungkin mulai cerita. Ya, ya saya sih percaya nggak percaya sama hal misis kayak gitu. Cuman selama proses syuting berjalan itu dalam 1 minggu pertama kita ke desa Pelita, di mana itu yang desa terpencil yang harus lewat mobil off road, dan di hari ketiga saya emang nggak pernah cerita masalah ini sebenarnya sama teman-teman kru dan teman-teman cast yang lain. Saya tidur selama 3 malam itu. Apa sih bahasanya, ketindihan, tau nggak? Tidur ketindihan, ya rap-rapan kayak gitu gitu loh. Dan itu terjadi selama berturut-turut 3 kali gitu. Nah terus saya kayak mikir apa ini gara-gara syuting film horror ya gitu. Cuman di luar itu ada bisikan-bisikan yang saya sadar mungkin sadar nggak sadar ya. Itu pokoknya ada bisikan-bisikan yang udahlah ngapain sih lo lanjutin syuting kayak gini gitu, syutingnya nggak jelas apa semua segala macam, itu ada terngiang-ngiang gitu. Jadi yang akhirnya ya saya percaya nggak percaya kayak gitu, cuman itu yang saya alami selama itu. Dan waktu di gua demo juga memang banyak teman-teman yang mengalami kejadian yang sama. Cuman itu yang dibilang tadi, bahwa ini walaupun ini mistis tapi cenderung film ini mengangkat bahwa gimana kepercayaan kita kepada semesta seperti itu. Dari kan sendiri supportnya seperti apa sih dari teman-teman, keluarga mungkin, karena kan ini film pertama yang ada. Intinya sih keluarga mendukung aja, pokoknya ini harus keluar dan harus apa banyak tayang juga, kita berdoa. Mungkin anak-anak pengen diikut sertakan juga nggak sih dalam berbagai nanti film berikut pasti berikut ya. Bang, 7 korban itu sakit atau dia pernah usi bagaimana? Iya, saya sebutkan tadi sakit, tidak dalam sedang kejadian syuting terus. Itu rata-rata semua karena sakit. Dan ya kami tentu, ya ada beberapa yang waktu syuting memang sudah dalam kondisi sakit.
karena dia memaksakan diri dalam kondisi sakit, akhirnya ya ya kejadian sesuai dengan apa namanya kehendak Tuhan lah. Di film ini sendiri menuansakan promosi daerah, ada selipannya gitu, selipan apa promosi daerah wisata atau segala film ini. Ya kita mengambil walaupun syuting lokasi syuting utama di desa terpencil, tapi set-set lokasi rata-rata di outdoor, semuanya di ada beberapa lokasi yang memang sangat indah, ada air terjun di kebetulan di desa itu. Di tempat kita syuting itu menjadi ada satu air terjun yang tinggi sekali. Jadi di opening scene itu kita ambil. Jadi memang dia persis kurang lebih 300 meter desanya itu. Kemudian di beberapa lokasi juga di Kupang itu ada satu ada beberapa scene lah ya yang kita ambil. Saya memang kebetulan di sana katakan kita bilang studio alam paling indah kali ya. Jadi ya sudah daripada kita dari kita syuting di luar rata-rata di luar. Dan salah satu set yang sangat menarik itu di dalam gua. Nah, di sana itu banyak sekali gua-gua peninggalan Jepang. Oh, sejarah. Ya dan nilai sejarah. Ya nilai sejarah sejarah. Rika ini mau dipromosikan sampai keluar negeri. Karena apa? Seperti apa? Ya, insya Allah sih ya sudah ada ini kayaknya dari luar sudah. Yang sudah minta ke Amerika, Australia dan Belanda. Sudah. Dan kebetulan ada orang-orang dari Sulawesi Utara yang diaspora di sana. Mereka sudah jadwalkan tahun depan justru ingin tayang di luar. Di ini mungkin Melan bisa jelaskan yang mau tayang di Amerika di mana? Oh iya, oke. AFC, jadi kita mau tayang udah kerjasama dengan AFC. AFC itu ada istilahnya, nanti boleh searching Google ya. Di jadi sinematik di Madison Square di New York, dan kapasitinya antara 250 orang sampai 1000. Nah, mereka tuh sangat murah. Jadi untuk kapasiti itu kita hanya bayar 1000 USD. Jadi ketika kita bisa ya intinya kita bisa di situ, ya, dan sekitar 25 sampai 30 Januari range date-nya dari mereka juga. Mereka nentuin karena ada juga yang sudah booking kan. Itu yang pertama. Kedua di Aussie, di Australia, kita bersama dengan kawan Noa Australia. Nah, mereka yang akan membackup kita sampai di beberapa wilayah, mudah-mudahan bisa dapat penonton yang signifikan ya. Kalau Eropa, Amsterdam itu sebetulnya provinsi Nederland dan provinsi keberapa dari Minahasa. Jadi banyak sekali orang Minahasa, mereka udah exciting banget karena film lain aja seperti Agak Lain dan kemudian film bakat terbaru mereka bukain layar. Jadi why not untuk Mariara gitu kan. Nah, kemudian di UK juga, di Hong Kong. Omong kita bekerja sama dengan NU lagi digodok kerjasamanya. NU akan mendatangkan PMI. Jadi sesudah nonton bareng akan ada acara dangdut bareng di Victoria Park Hong Kong. Kemudian Taiwan juga, dan di wilayah lain of course Malaysia. Malaysia senang film Indonesia, mudah-mudahan semuanya lancar. Doakan biar Mariara tuh bukan cuman sekadar tayang, tapi juga nilai-nilainya bisa disosialisasikan dengan baik. Thank you. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih.